Atala Naufal baru-baru ini kembali membagikan potret romantisnya dengan Shannon Wong. Adik Verrel Bramastra ini menyatakan cinta pada seleb TikTok tersebut. Meski sudah terlihat sangat dekat sejak beberapa bulan terakhir, Atala sempat membantah kalau dirinya berpacaran dengan Shannon pada Februari lalu. Kala itu, ketika Shannon melaporkan sang ayah karena dugaan penganiayaan, Atala turut diperiksa polisi dan mengatakan hubungannya dengan sang seleb hanya teman dan belum pacaran. Apakah ini jadi momen resmi keduanya sebagai sepasang kekasih? Simak selengkapnya. 1. Pria 22 tahun ini datang ke sebuah tempat makan dengan membawa buket bunga. 2. Shannon pun kaget dengan kemunculan Atala yang tampak romantis itu. 3. Gadis 17 tahun ini pun langsung memeluk kekasihnya. 4. NC Said Yes, tulis Atala membagikan momen manisnya dengan Shannon. 5. Postingan ini juga langsung dikomentari sang kakak, Verrel, dengan sebuah emoji yang menggambarkan turut berbahagia. 6. Oh, ini baru pacaran, komentar para warganet melihat pasangan ini. 7. Shannon juga membubuhkan komentar, akhirnya ya, dengan emoji cinta. 8. Banyak warganet yang mengira keduanya sudah pacaran sejak lama, ternyata baru resmi jadian. 9. Shannon pun terlihat begitu gembira mendapat buket bunga dari kekasihnya ini. 10. Banyak pengikut Instagram mereka mendoakan agar langgeng tanpa gimmick, romantis banget. Gaya Atala menyatakan cinta pada Shannon ini bikin invite kamu gak? Semoga hubungan Atala dan Shannon gak diwarnai drama lagi seperti yang lalu.